berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dalam suatu upacara resmi. Penciptaan manusia oleh Tuhan hanya terdiri dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ini membuktikan bahwa pernikahan itu direncanakan oleh Allah sendiri. Pernikahan itu bersifat monogami, artinya sekali seumur hidup, untuk meneruskan generasi manusia serta memelihara bumi. Pernikahan yang berkenan kepada Allah adalah pernikahan antara sesama orang percaya. Amin. Yang didasarkan pada cinta kasih dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing. Dan upacara peneguhan nikah antara saudara Chris Joseph Kevin dengan saudari Radila Febianti kita mulai. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Haleluya, luar biasa malam pada siang ini. Amin. Karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Bukan saya jadikan untuk peneguhan saudara Kevin dan